Tak apalah, Na. Kalau Tuhan izinkan, kita akan bertemu juga dengan anak yang telah pun diberkatinya. InsyaAllah. Sekarang ni semua dokumen saya dah siapkan semua. Jadi sekarang ni kita tunggu proses yang seterusnya. Semua proses telah pun disetujui. Ih, tunggu. Dia keluar. Pasal pihak jabatan kebajikan masyarakat dah perlu apa semua siap. Cepat. Dah, terima kasih Pak Samad. Nanti kalau ada apa-apa nanti hubungi saya. InsyaAllah. Adik-adik. Ni Pak Samad dengan Mak Ina dah nak balik. Mari sini semua salam dulu. Beratur elok-elok, jangan berebut. Mulai hari ni, bilik ni akan jadi bilik Arif. Arif ada bilik sendiri? Walaupun kami tak kaya, tapi kami cuba memberi sedaya mampu untuk Arif. Kalau Arif nak apa-apa, Arif bagi tahu mak dan ayah ya. Baik. Hai, Holly. Aduh! Tahan, eh? Saya duduk situ. Okey. Okey, ya? Bilalah kaki ni nak baik? Baru saja bandik. Sekurang-kurang satu bulan kot. Nampak gaya macam ni tak boleh balik kampung lah. Apa? Macam mana nak balik dengan kaki macam ni? Kampung mana? Abang boleh hantar? Kau tahu. Tapi tak payahlah. Tak nak orang tua kat rumah tu tengok ayah macam ni. Bagi alasan yang lemah. You tahu tak, masa saya kecil dulu, saya pernah kena kaki yang sama atau patah. Tapi masa tu dekat rumah anak yatim lah. Kami lawan panjat pokok. Nakal. Lepas tu, saya terus kena hantar pergi hospital oleh ayah. Buat kali pertama hari ini, saya didukung. Seronok. Memang seronok. Sakit pun tak terasa. So, kamu tak nak balik? Takut mereka risau. Mak. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Nampak terang tu. Ada di mana? Dekat taman. Dengan rakan sekerja. Hoiling. Halo, makcik. Halo, pakcik. Mak ganggu Rif ke?
Ingatkan hari ni cuti, Raif rehat. Eh, taklah, Mak. Dia tengah sembang tu ni. Teman wanita ke? Apalah, Mak ni. Nakkan sekejap lah. Mak ingat Arif dah jatuh cinta. Jatuh adalah. Raif cakap apa? Tak ada apa, Mak. Tak ada apa, tak ada apa. Ni Mak kau ni kenapa, Mak? Tak ada apa yang penting. Cuma Mak nak tahu bila Raif nak balik raya. Mak, Arif nak minta maaf. Arif rasa tahun ni Arif tak balik raya kot. Ya ke? Kenapa? Sebab ada projek, Mak. Sebab ada projek. Sebab tu hari-hari kami jumpa. Tak apalah, Rip. Rip buatlah apa yang patut. Asalkan Rip buat dengan sepenuh hati dan baik-baik. Ingat tu, Rip. Ya nak, tapi kenalah jaga badan. Nampak cengkung. Cengkung? Berat tak turun sikit pun lah, Mak. Okeylah, Rif. Teruskanlah kerja kamu. Okey. Bye, Mak. Projek baru ke? Projek apa? Oh, you curi dengar, eh? Oh, ya. Projek Jejak Kasih telah confirm. Memo pun sudah keluar. Betul lah saya cakap tadi. Wah, pandai, ya? Hello, Heling. Mana you? Tak nampak pun. On the way. Dah sampai? Dah sampai dah. Okay, I akan sampai kejap lagi. Okay. Hati-hati, eh. Hati-hati. Mereka pun belum sampai lagi ni. Okay, bye. Okay, bye. Bangun, Rif. Tak ada apa, Rif. Bangun, Rif. Oh, pokok ni rupanya. Pokok ni lah. Masa yang lain, tapi kaki patah yang sama. Hailing, you bocorkan rahsia. Macam mana nak explain? Dahlah, tipu diorang. Mereka tetap maaf. Ayah, Mak. Rip. Maafkan Rip, Ayah. Tak sama Ayah maafkan Rip. Mak. Maafkan Rip, eh. Ya, Mak maafkan. Terima kasih, Heli, sebab bawa rumah kepada saya.